Semoga diberikan kelancaran, keberkahan sampai hari H, terus diberikan kesehatan juga. Sukses terus, jangan lupa bahagia. Semoga lancar sampai hari H, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk semua apapun yang dicita-citakan. Amin. Tadi abang diundang nggak sih ke acara lamaran atau nikah nanti? Saya nggak kan, karena mungkin ada protokol kesehatan yang harus mematuhi jumlah ini. Respon abang gimana itu tentang acara? Ya, apa sekarang kan ya lagi begini semua juga nawin kan, nggak mungkin juga kita bisa berfoya-foya atau mengundang banyak orang. Kalau kata dari abang, saya juga nggak waktu nggak mengundang banyak orang soalnya. Itu kata dari abang sendiri kok kata. Tadi udah, gue cerita loh. Oh, kado spesial kayak barang atau apa gitu? Oh, enggak. Kado, ntar gue kasih asis untuk di lapangan bola. Gue kasih satu asis gol buat Tata. Tapi kalau pas akadnya datang nggak, Bang? Enggak, oh kan udah dibilang. Nggak datang juga? Karena memang nggak diundang. Ya, yang penting kita sebagai sahabat tetap mendukung dan doain yang terbaik untuk Tata. Bang, doanya bang, doanya bang. Udah tadi. Oh, buat Atta semoga diberikan kelancaran, keberkahan sampai hari H, terus diberikan kesehatan juga. Sukses terus, jangan lupa bahagia. Oke, makasih bang.